Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya mereview ini ya, Mitsubishi Colt 120SS tahun 2003 ya. Ini kondisinya, ini coba kita lihat kondisinya ya. Kondisinya kaleng ini masih bagus, masih orisinil. Coba ini kita lihat ya. Ini kondisinya, bodinya ini masih keluar orisinil. Ini masih orisinil, ini masih kelihatan nyes, bring 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 bring. Ini kondisinya. Coba ini kita muter sini dulu ya, baknya ya. Ini baknya masih mulus, lus 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 lus. Masih mulus, kaleng. Ya ini ya kondisinya kelihatan. Ini kondisi lantai baknya kondisinya bagus ya. Walau ini sudah tahu tempul, tapi masih bagus. Ya. Terus ini ya. Bak-baknya ini masih bagus ya. Ya ini kondisi kabinnya kiri masih gembreng orisinil. Ini masih keluar ini. Ya. Ini masih keluar orisinil. Ini minusnya di ini amblek sedikit ya. Ini masih di amblek-amblek sedikit. Kondisi depannya ya. Bagus, kelihatan. Kelihatan gagah. Ya ini depannya ini masih bring bring bring. Ini plat mati ya. Ini kondisinya platnya mati satu. Nanti kalau mau titip pajak tidak apa-apa. Kalau kayak gini tidak apa-apa. Kondisinya sasis kita lihat ya. Kondisi sasis dan ban ini. Kondisinya sasis masih ekstra ekstra istimewa 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 bagus. Ini kondisi bannya pakai gajah tunggal semua. Pakai gajah tunggal semua yang belakang ukuran 600 ban. Itu ya ban muatan. Ini depan pakai 550 ya. Kondisinya masih nyos. Ini coba kita lihat interior. Interior dotrim-dotrim masih bagus. Ini selebor-selebor masih bagus, dan yang istimewanya adalah interiornya dan ini kabinnya. Kondisi joknya kayaknya masih ori nih. Ini masih bagus semua, kaleng-kaleng. Lantainya terutama juga istimewa ini. Ya ini kaleng. Ini kaleng, ini kaleng. Ini ternyata grimis ini, terus coba kita lihat. Istimewa tuh. Tanpa ada itu ya. Ini wah, ini hujan ini. Ya ini kondisi dashboardnya utuh. Kondisi tutupnya lawang sudah enak. Juga masih enak ini. Ini juga ini. Masih juga enak. Kaca ini ada ini. Ya ini ada. Halo. Ya ini. Ya, ini langsung saja kita test drive, oke? Okay? Langsung saja kita test drive masuk garasi. Kondisinya bagaimana? Ini indikator-indikator jalan semua apa tidak? Langsung saja. Ini langsung saja kita nyalakan ya. Sekali gecek, cek, cek, hidup. Ini biar aman kita tutup. Oke? Okay? Langsung saja kita mulai reset. Ini 5 percepatan ya. 1 2 3 4 5. Enak semua, langsung saja headlamp posisi dengan normal, rating berfungsi dengan normal, rating kiri berfungsi dengan normal, lampu berfungsi, wiper berfungsi dengan tapi ininya sudah diganti.
Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu saja. Test drive. Rasa juga normal semua. Yang enggak normal ini lampu ini. Lampu apinya ya. Langsung saja. Ini rasanya enak sekali. Suspensinya itu masih kerasa itu ya. Masih kerasa apa? Apa ini masih itu ya? Masih apa? Enak ini. Larinya juga ada lari-lari ini setirnya ini. Ya ini setir enggak lari-lari ini. Ah, yang enggak enak itu saya jujur saja, kaki-kaki depan itu karetnya ada sudah yang tua. Nah, itu sudah yang tua lebih baik itu diganti, kita copot sendiri. Nanti kita diketukang bubut. Langsung ngira ke tukang bubut. Ini sikok-sikok ini masih semua enak. Ya. Monggo, ini kalau ada yang mau langsung saja. Harga ini saya buka dengan harga 43 nego. Lokasi saya di Semarang Selatan ya. Tapi ini plat Kapati. Monggo kalau ada yang mau. Monggo kalau ada yang mau ini langsung WA nomor saya 082-265-472-027. Oke. Kalau ada yang mau ya. Ini masuk sebentar, ini masuk garasi dulu ya. Nanti kita lanjut. Ini dash brake-nya ini masih. Nah, ini lampu-lampu masih nyala ya. Tidak kelihatan. Ya, normal semua lampu. Normal semua. Kalau ada yang mau 43 juta nego. Lokasi saya di Semarang Timur, Semarang Selatan, Dago. Langsung WA nomor saya 082-265-472-027. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.